seperti saya kaitkan tadi dalam situasi kita tenggelam ataupun jatuh di dalam sungai, nak tak nak, nakkah kita biarkan diri kita mati terus di dalam air? Kita tetap akan berusaha walaupun kita tahu kita ni tak boleh berenang. Kadang-kadang kita mungkin mencari kayu, kita bergantung kepada kayu. Jadi situasi kayu itu mungkin orang perorangan, individu tertentu. Contohnya kita berjumpa dengan saudara, bertanya dengan kawan, apa yang harus lakukan. Mungkin perkongsian, kita bertanya dengan rakan kita, dia juga mengalami situasi yang sama. Contohnya dia berhentikan kerja, kita pula tidak boleh melakukan kerja, tidak boleh melakukan aktiviti-aktiviti kita seharian memandangkan disekat. Jadi benar-benar itu satu perkongsian dan mungkin akan mendatangkan sesuatu idea di mana kita tahu bukan kita keseorangan. Bantuan tetap ada tapi kita perlu mencari.